Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθα επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε what are we preaching here today? Nestorianism? Nestorius was the one that was saying the things that you're saying today, Father, right there, both of you. Oh, no. Well, yes, definitely. No. Yes, true. Nestorius... There is only one person in Christ. That's true. That there is one person. That one person in Christ. You're absolutely right. That one person cannot be internally tempted. The devil dared to tempt Christ. How many natures in Christ? How many natures in Christ? There are two natures in Christ. You sound like a Nestorian. He said there's one and one. There's one hypostasis. There's one person right. in Christ. And how many feces? There are two feces that's in Christ. Right. And one person. The person is the important part over here. The natures? The divine nature is not important? Father, please let me finish. All right? The devil dared to tempt Christ in the desert. Christ in himself, he was never tempted. Amen. Because he was the person of God. It's heresy what you're preaching. Now, the other thing is really I don't understand why we've entered into a theological controversy over here. I really don't understand that. Exactly. But we should state over here, as far as Christians are concerned, no one has the right to harass my faith. That's right. No one has the right to slander That's my right. faith. I demand Christians, Orthodox Christians, Catholic Christians, Protestant Christians, demand that their faith is respected. No one has the right to harass Amen. Our faith. Amen. And that film harassed our faith. It slandered our Lord. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Saudara, kita akan membahas tentang garis sejarah Israel lama hingga Israel baru. Gereja. Ya. Jadi yang namanya Israel lama itu adalah Yakub dan 12 anak-anaknya, anak cucunya, itu adalah Israel lama. Sementara Israel baru itu adalah Tuhan Yesus dan para muridnya, itu atau gereja. Inilah Israel lama dan Israel baru. Nah, kita akan menyelusuri ini garis sejarahnya. Tapi kita tidak melihat dari tahunnya, tapi hanya garis kejadiannya. Kita mulai dari sini nih, Israel lama, Yakub. Ya. Nah, Yakub ini memperanakkan 12 anak, kemudian seterusnya sampailah ke Yesus, Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus inilah terjadi perpecahan antara gereja dan Yahudi Farisi. Artinya bahwa orang Israel, anak cucu Yakub ini terbelah. Yang pertama adalah gereja, itu adalah Yesus dan para muridnya. Sementara Yahudi Farisi ini kan tidak mengakui tentang kemesiasan Yesus. Padahal kemesiasan ini sudah dinubuatkan lama, ya, bahkan semenjak kejatuhan manusia. Adam dan Hawa itu sudah dimuatkan akan kedatangan Tuhan Yesus gitu, atau kedatangan gereja. Nah, sekarang inilah Yahudi Farisi ini tidak mengakui bahwa gereja itu sudah datang.
yang merempukkan kepala si ular itu sudah datang kalau orang Yahudi baris sedari masih menantikan. Inilah terjadi perpecahan kemudian Yahudi Farisi dengan Israel baru. Israel baru siapa? Yaitu Yesus dan para muridnya, gitu, 12 muridnya. Inilah yang meneruskan tentang sejarah Israel lama ini. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang menyimpang, artinya seperti Yahudi Farisi tadi, akhirnya ada juga gereja itu yang menyimpang ya, yang diajarkan oleh beberapa orang Ebionit misalkan, atau kemudian di Kisah Para Rasul 15 ini cikal bakal yang kemudian namanya konsili atau muktamar atau konsili ya, sidang di Yerusalem. Nah, ini adalah merupakan cikal bakal dari muktamar atau konsili pertama. Saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28 di mana ada orang-orang Yahudi tanya kepada Tuhan Yesus, tapi kemudian menyaratkan harus bersunat. Jadi kalau syarat menjadi orang Kristen kan syaratnya baptis. Nah, kalau ini menyaratkan bersunat, kalau belum bersunat meskipun sudah baptis dia tidak dianggap sebagai gereja. Nah, kemudian terjadilah konsili Yerusalem di Kisah Para Rasul 15 ini. Nah, kemudian mengeluarkan yang namanya bidat Ebionit ini gitu. Nah, kemudian Ebionit ini antara lain juga menyebar, nah, salah satunya nanti ke Arab, ya Arab Saudi. Ya, Yahudi Farisi juga nanti menyebar ke Arab, itu anak panah ke bawah ininya. Nanti akan ketemu yang namanya Islam nanti ya. Jadi ini Islam ini ada garis tertentu ya nanti. Jadi juga tetapi dari garis Ismail, ya, bukan garis yang SK ya, dari bukan garis SK dan Yakub. Nah, lanjutkan ini dulu ya. Ini dulu Ebionit, Arianisme, Monofisit, itu di konsili-konsili itu apa aja sudah ada di video belakangnya, bisa di scroll. Nah, kemudian tahun 1054 Katolik Roma ini akhirnya memecah juga Katolik Roma. Nah, kemudian di situ ada Protestan. Jadi Protestan, jadi Katolik Roma itu gereja yang ingin meluruskan, gereja yang ingin meluruskan, kalau sudah lurus diluruskan akhirnya kan jadi bengkok itu ya. Nah, di sini juga Katolik Roma ini ingin meluruskan gereja yang Israel baru ini. Tetapi kemudian Protestan ini tidak lurus, ini berusaha untuk kembali ke gereja, makanya kemudian menentang Katolik Roma. Jadi Protestan ini mengatakan bahwa Katolik Roma ini sudah membelokkan, atau sudah, kalau mungkin Katolik Roma sendiri meluruskan ya. Ya kalau semua yang sudah lurus kemudian dibelokkan, nah, ya itu berarti ya cuma beda istilah aja. Nah, kemudian Protestan ini berusaha menuju ke gereja, tapi karena tidak tahu ajaran, karena lahir dari Katolik Roma, maka Protestan itu yang menembak segala arah. Nah, jadi pada intinya bahwa nanti juga kalau memang benar-benar serius akan ketemu ke gereja yang mula-mula, yang gereja yang Tuhan Yesus dan para rasulnya. Ini sejarah tentang dari sama Yakub sampai Israel baru gereja. Nah, sekarang di mana posisi Islam? Jadi posisi Islam ini juga dari Abraham. Jadi meskipun agak mirip-mirip dengan Yakub, ada kemiripan juga tetapi tidak sama. Di sini kemudian kita bagi ke Islam kuno. Islam kuno itu adalah Islam era Nabi Muhammad itu. Kita lihat bahwa Arab itu adalah dalam tanda petik buangan-buangan bidat. Jadi Kristen-Kristen yang menyimpang itu pada lari ke sana ini. Lari ke sana. Nah, otomatis Nabi Muhammad menemukan banyak varian dari Kristen ini. Jadi banyak
ada Ebionit, ada Arianisme, ada apa Nestorianisme, ada Yahudi, Yahudi Farisi. Nah, ini ketemu di Arab. Makanya kemudian nah dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa meluruskan. Jadi Islam itu meluruskan dari Kristen. Nah, kalau dalam istilah di Arab berarti ada benarnya juga, karena di Arab banyak sekali varian-varian dari Kristen gitu. Tapi kemudian ingin diluruskan oleh Nabi Muhammad ini. Tapi kan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu Kristen yang benar itu seperti apa gitu. Kristen yang ortodok itu belum pernah ketemu gitu. Nah, kalaupun ketemu mungkin hanya sekali waktu ya, karena sebenarnya kekristenan kan yang ortodok kan di Syria kan, di Antioquia. Sementara Antioquia itu berbeda dengan Arab Saudi. Nah, inilah kemudian di era penerus atau inilah kemudian ketemu dengan Kristen yang benar. Jadi Mu'tazilah ini sudah berada di Syria, Antioquia. Itu kan salah satu pusat gereja di sana kan. Jadi pusat gereja kuno itu kan Antioquia, Alexandria, dan Roma. Nah, ini ketika Yerusalem sudah hancur sama kan berarti untuk sementara waktu tidak dipakai sebagai pusat gereja. Nah, Mu'tazilah ini ketemu Kristen yang benar. Kaget dia bahwa terjadi perdebatan-perdebatan, akhirnya Mu'tazilah itu hanya menegasikan dari ajaran gereja. Nah, misalkan kalau dikatakan firman itu kekal, Mu'tazilah firman itu ciptaan. Jadi hanya menyangkali dari ajaran gereja itu. Ini juga diinspirasi dari kekristenan yang menyimpang tadi juga ya. Ketika ketemu kekristenan yang benar dan yang ortodok, kaget ini penerus Nabi di Mu'tazilah ini. Hanya makanya kemudian ajarannya hanya menegasikan dari ajaran ortodok. Bisa dilihat dari ajaran-ajaran yang dibandingkan antara ajaran ortodok dan ajaran Mu'tazilah ini kan semuanya berlawanan. Nah, tetapi kemudian di era Islam selanjutnya, ini di Islam modern ya, kalau saya mengkelompokkan seperti teman-teman Protestan, ada gereja kuno, ada gereja pertengahan, ada gereja modern. Nah, di sini juga Islam kuno, Islam pertengahan, dan Islam modern. Mungkin saya bisa membagi seperti itu ya. Jadi Islam pertengahan itu ya zaman Mu'tazilah itu. Nah, kemudian di sini ada NU dari Aswaja. Aswaja ini yang menemukan kekristenan yang benar, ortodoknya ya. Yaitu ketika zamannya Kiai Asyari ya. Asyari, kemudian Al-Bukhari. Nah, ini apa adalah Kristen modern yang sudah menemukan ajaran dari gereja ortodok ini. Jadi kemudian Aswaja NU ini banyak meniru dari ajaran-ajaran gereja yang ortodok kalau kita bandingkan ya. Nah, ajaran-ajarannya banyak yang sama dengan ajaran gereja ortodok. Ini karena memang pada saat itu sudah ketemu ya, dari para imam-imam dari Aswaja ini ketemu dengan kekristenan yang benar. Begitu dari apa kesimpulannya ya, pada pertemuan ini. Jadi ketika NU ini berusaha untuk mendekati ortodok, Protestan berusaha untuk mendekati ortodok yang keluar dari ajaran yang menentang tadi, maka kalau kemudian NU itu atau Aswaja itu banyak meniru dari segi tradisi ya, tradisinya apa yang dilakukan oleh gereja ortodok itu banyak ditiru oleh Aswaja ini, sementara Protestan itu mengambil kitab sucinya. Kan tradisi ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, NU Aswaja ini banyak meniru tradisi yang tidak tertulis dari ortodok. Sementara Protestan itu meniru atau mengambil tradisi tertulisnya, yaitu yaitu Alkitab atau kitab sucinya. Nah,
Jadi kalau misalkan Aswaja dengan Protestan ini digabung, ya sudah agak mirip, ya mirip dengan Ortodok ini gitu. Jadi kalau misalkan Protestan itu melakukan tradisi-tradisi apa yang dilakukan oleh Ortodok, oleh NU, nah, NU mengambil kitab sucinya, maka ini sudah hampir mirip dengan gereja yang Ortodok tadi. Demikian sekilas dari gambaran sejarah Israel lama hingga Israel baru. Bisa di cross-check dari buku-buku sejarah yang lain. Nah, kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan, bisa ditambahkan. Demikian sekilas dari garis sejarah Israel lama hingga Israel baru. Salam. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Just to know what you knew. Christmas every time we start locking eyes up. I'm lost control. Oh, it's paradise with honesty. But I'm in the dead of the night. Let the darkness what you do. Christmas every time we start.